Oke, selamat pagi buat Anda semua dimanapun berada. Salam hormat kami, warga Dormator. Kembali lagi kami mengupload video, yaitu ini ada keluhan konsumen motornya. Bila digaspol, dia mati ya teman-teman. Digaspol, dia mati. Untuk motornya ini adalah motor Supra ya teman-teman. Itu lampu dinyalakan, nah, kemudian digas dia mati. Nah, jadi lampu dinyalakan, digaspol lampunya terang sekali lalu mati. Ini bolak-balik gini ya teman-teman. Jadi mau ganti lampu berapapun dia akan mati-mati terus. Di samping memberitahukan posisi kayak gitu ya, sini juga akan memberikan solusinya yang murah tanpa ganti ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada ya. Sebelum video berlanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng dan share ya teman-teman. Semoga dengan itu juga menjadikan amal baik Anda pun dimanapun berada ya. Dan tidak lupa saya doakan Anda semuanya selalu sehat dan panjang umur. Dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin Allahumma amin. Yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya ya. Amin Allahumma amin. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang belum kerja semoga cepat dapat kerja, yang belum menikah semoga cepat menikah. Amin Allahumma amin. Oke, langkah pertama yaitu kita bongkar tadi ya holder sebelah kiri ya. Lalu kita buat jalur, yaitu dari kiprok kita rubah ke jalur 12 volt, itu sudah kita pasang ya. Nah itu di gaspol dia tidak akan mati ya teman-teman. Nah itu ya tidak mati. Ini kita rubah jalurnya menjadi 12 volt ya teman-teman. Nah itu ya. Itu di gaspol sudah tidak mati. Terima kasih.